ini terhadap perempuan, supaya posisi-posisi semacam itu harus diberi peluang kepada perempuan. Kalau kita tidak lakukan dengan secara sistemik semacam itu, dengan regulasi yang ketat dan wajib, itu sulit. Sulit. Kembali kepada kesadaran individu, kesadaran pemimpin, kesadaran masing-masing orang untuk menghargai perempuan. Gitu. Jawabannya begitu saja, tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Kalau saya pikir lebih baik itu ada regulasi supaya wajib harus. Atau misalnya dalam hal beasiswa, saya pikir bisa kita atur. Dalam hal beasiswa kita bisa atur. Kalau untuk birokrasi kan itu urusan regulasi di atas. Tapi urusan urusan untuk beasiswa dan sebagainya, misalnya kita mau kirim mahasiswa keluar, kuota perempuan harus berapa? Dari 50 yang kita kirim, misalnya perempuan harus misalnya 20 perempuan. Hal-hal semacam itu kita bisa atur. Jadi kalau yang barang yang besar, kepentingan partai apapun itu untuk saat ini 30% harus perempuan. Tetapi jadi ya perempuan satu atau tidak juga tidak apa-apa begitu. Tapi untuk masing-masing itu masuk sampai pada implementasi perempuan harus ada dalam kursi legal gender itu ya budaya kita. Budaya orang kemudian minta yang sudah mulai hilang. Harus kita kembalikan. Ya dengan regulasi-regulasi dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil harus pro terhadap perempuan. Yoliber ya, menurut Mabi dari Alim Sob Fisip. Kontribusi dari pemerintah ya terhadap pengembangan SDM, dan itu mungkin yang dimanapun bahwa kehadiran sebagai pengakuan dan wujud harus berorientasi pada pengangkatan harkat dan